Pagi para sobat semua, saya akan membagikan sedikit tentang tanaman pare ini. Ini tanaman pare yang sudah berbuah setelah kita tanam selama 2 bulan. Ini buah yang pertama yang umurnya sekitar 2 minggu. Ini yang kecil 10 hari. Jadi dari satu dahan ini berbuah dua, yang satu yang pertama yang besar, yang satu tidak begitu jadi. Ini sekitar 2 minggu ya, udah lumayan besarnya. Ini tanamannya saya tanam di plastik bekas beras. Saya taruh di dalam pot, tapi ini juga ada tanaman pare yang saya taruh di karung bekas beras. Jadi tanamannya seadanya. Demikian sedikit saya berbagi tentang tanaman pare yang sudah berbuah.